Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas 7 drama Korea yang akan tayang di bulan Desember 2020. Yang pertama ada drama Cheat on Me If You Can. Drama bergenre komedi, cerita seru, dan percintaan. Akan tayang dengan jumlah 32 episode. Dimulai pada tanggal 2 Desember 2020 di KBS 2 jam 21.30, diperankan oleh Chu Yo Jong, Gu Jon, Kim Yong De, Yeonu, dan Kim Ye Won. Sinopsis drama ini bercerita tentang Kang Yo Ju adalah seorang penulis novel kriminal yang hanya berpikir tentang cara membunuh orang, sementara suaminya merupakan seorang pengacara perceraian yang menulis sebuah memo kepada istrinya yang mengatakan, "Jika kamu selingkuh, kamu mati." Yang kedua ada drama drama bergenre komedi tentang perkantoran, akan tayang dengan sebanyak 16 episode, dimulai pada tanggal 11 Desember 2020 di JTBC, diperankan oleh Hang Jong Min dan Im Yuna. Drama Hus merupakan drama adaptasi dari novel Silent Sailor yang bercerita tentang kehidupan seorang jurnalis bertema jurnalistik. Drama ini akan memperlihatkan bagaimana wartawan menghadapi dilema antara kelangsungan hidup atau hati nurani. Yang ketiga ada drama Ranon. Drama bergenre percintaan akan tayang dengan jumlah 16 episode mulai tanggal 16 Desember 2020 jam 21.30 di JTBC. Diperankan oleh Im Siwan, Shin Se-gyong, Cho Su-yong, dan Kang Tae-o. Sinopsis drama Ranon bercerita tentang sebuah cerita cinta antara seorang mantan pelari cepat yang bekerja untuk menjadi agen olahraga bernama Gi Sun-byeom yang diperankan oleh Im Si-won. Yang keempat ada drama Secret Royal Inspector, bergenre percintaan tentang kerajaan, akan tayang di awal bulan Desember 2020 jam 21.30 di KBS, diperankan oleh Kim Yong-su, Gwo Na-ra, Lee Kyung, dan Lee Tae-won. Sinopsis drama ini bercerita tentang kerajaan Joseon, para inspektur rahasia kerajaan yang ditugaskan untuk mencari para korupsi pada pejabat publik di mana mereka harus menyamar dan berbaur dalam masyarakat. Yang kelima ada drama True Beauty, drama yang bergenre percintaan dan komedi tentang anak sekolahan, akan tayang dengan 16 episode dimulai pada bulan Desember 2020 di TVN, diperankan oleh Moon Ga-yong, Chao Nu, Hang In-yeop, dan Park Yuna. Sinopsis drama True Beauty bercerita tentang siswi SMA yang diperankan oleh Moon Ga-yong menutupi wajah aslinya dengan make up tebal membuat ia menjadi terkenal sebagai gadis cantik. Ia lebih memilih mati daripada memperlihatkan wajah aslinya. Yang keenam ada drama City Couple's Way of Love. Drama bergenre komedi romantis akan tayang pada Desember 2020 di Kakao TV sebanyak 12 episode. Diperankan oleh Ji Chang-wook dan Kim Ji-won. Sinopsis drama ini bercerita tentang seorang arsitek yang diperankan oleh Ji Chang-wook bertemu dengan wanita yang diperankan oleh Kim Ji-won, di mana Ji Chang-wook menyebutnya sebagai pencuri kamera. Pertemuan pertama yang membuat Ji Chang-wook jatuh cinta dan tidak bisa melupakannya. Yang ketujuh ada drama No Touch Princess. Drama bergenre komedi, cerita, fantasi, dan pertukaran tubuh akan tayang di TVN pada tanggal 12 Desember 2020 jam 21. Diperankan oleh Shin Nae-sun, Kim Jong-hyun, Seol In-na, Bae Jung-ok, dan Kim Tae-woo. Sinopsis drama ini bercerita tentang seorang ratu yang bertukar tubuh dengan wanita dari zaman modern yang diperankan oleh Shin Nae-sun, di mana ia memiliki suami yaitu Raja Chol-jung yang diperankan oleh Kim Jong-hyun, raja yang memiliki dua sisi yang berbeda. Itulah 7 drama Korea terbaru yang akan tayang di bulan Desember 2020.
Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.